Suka-suka nyanyi di pinggir jalan, ku bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini kita absen dulu, sebenarnya aku nih udah lama nggak absen nih, udah berapa minggu, hari, bulan, entahlah ya. Yang pasti hari ini kita absen dulu. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, Australia, Macau, mana lagi ya? Yang belum disebut coba komen di bawah, kak ini belum, kak ini belum, kak ini belum ya. Yang pasti nih hari ini aku yakin semua subscriber aku yang nonton video ini happy, happy, happy banget. Walaupun gak ada duit, walaupun lagi putus cinta, semuanya yang penting happy. Oh, kode keras tuh. Yang penting happy. Kayak pernah dinyanyiin sama siapa gitu ya, berapa hari yang lalu ya. Ya bener banget, beberapa hari yang lalu di Solo dinyanyiin sama Onyo, veteran Putra Onsu. Yang penting happy. Aku yakin yang denger juga pasti happy banget, yang nonton ini happy banget, apalagi yang reaksinya happy banget nih hari ini, roman-romannya. Langsung aja kita tontonin veteran Putra Onsu. Yang penting happy, ambil belipet nih lidah. Ini musik kalau kita apa ya, kayak nggak terbiasa dengerinnya agak bingung sih. Kalau dibanding yang original kan beda kan. Jadi kita harus benar ini banget nih, ngeraba-raba. Ini jujur li bingung masuknya, aku juga bingung nih mau masuk di bagian mananya ya gitu, nggak ada kode-kode dari pemusiknya nih. Sepertinya Onyo juga bingung nih, roman-romannya nih. Kayaknya Onyo juga bingung nih. Aduh, tadi kayaknya Onyo bingung juga tuh masuknya di mana gitu ya. Lihat dari ekspresinya tadi kayak mencari-cari gitu masuknya. Tapi nggak apa-apa, semuanya mulus. Tadi yang paling aku suka apa ya, akhirnya aku pulang pergi, original lagi itu, tapi Onyo tadi dirubah sama Onyo. Dalam hati ngomel sendiri. Enak. Tak mau flip and run. Kecewa. Ya ya ya. Ku panggil mampus, rip and run. Aku tak mau malam ini kecewa. Onyo nyanyinya apa ya, dengan gayanya Onyo beneran aku mau ngikutinnya bingung, karena otaknya udah kekunci sama originalnya. Onyo itu dirubah, jadi bingung tadi Onyo tadi nyanyinya seperti apa, tapi enak.
Kebiasaan Onyo kalau ngajak orang nyanyi, sing. Itu ngajak orang nyanyi itu. Asik, asik. Kalau enggak mereka nggak nyanyi, kita yang nyanyi. Ini sumpah sih dengerin Onyo nyanyiin lagu ini benar-benar kayak out of the box. Nggak ada di otak aku cara bernyanyinya, tapi tetap endolnya ada. Ini aku mau nanya nih sama BFD ya, mungkin kalian kan lebih tahu nih daripada aku nih ya. Ini pemusiknya yang ngiringin Onyo waktu di Solo kemarin, emang pemusik yang dibawa dari Jakarta, yang paketan yang sering main sama Onyo, atau pemusik yang dari Solo nih? Soalnya aku lihat beberapa kali, udah berapa, 3 reaction ya berarti ya, 3 reaction tuh kayak nggak kawin aja nih pemusiknya. Kadang-kadang ada yang miss sama Onyo gitu. Onyonya bingung apa-apa gitu. Makanya aku bingung nih, ini pemusiknya memang biasa yang ngiringin Onyo atau baru? Sendiri dibedain lagi sama Onyo. Sama Rewenrani pun banget kecewa. Ku ambil ku bagi. Gila Rewenrannya, Rewenrannya. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman. Gimana tadi referannya? Ada beberapa kali referannya dilakuin sama Onyo. Gila itu cepet banget referannya. Ini Onyo kerja keras banget. Kenapa aku bilang kerja keras? Karena buat nge-up nih yang nonton, sebagian masih belum terlalu apa ya, mau nyanyi bareng, mau fun bareng, tapi yang sebagian sih udah gitu. Jadi Onyo kayak kerja keras gitu. Ayo dong kita fun semuanya, tapi Onyonya tetap fun. Asik. Aku sukanya Onyo tuh kalau nyanyi kayak santai aja, enggak ngoyo banget, enggak kelihatan kayak maksain dirinya, benar-benar santai tapi enak banget. Oke loh interaksi. Bisa nyanyi loh. Hahaha, lebih berani. Ini mbaknya bisa nyanyi nih. Mbaknya romannya penyanyi juga nih. Roman-romannya nih. Dari suaranya, fibra-fibranya, tone-nya semuanya bener soalnya. Pasti penyanyi nih. Dan Onyo aku salutnya itu cara dia buat ngemanasin suasananya. Diajak nyanyi. Ah.
Sekan, bener kan? Kalian bisa dengarkan ada vibranya, mbaknya bisa nyanyi. Mulai kedengeran suara penontonnya, mulai ikut nih semuanya. Kalian bisa dengar suaranya Onyo tanpa musik tadi, bening banget, jelas banget suaranya, dan yang pasti dari awal nih dari jalan-jalan kemana-mana, tune-nya tetap terjaga. Asik. Keuntungannya kenapa kita bisa dengar suaranya jelas banget karena musiknya nggak terlalu rame, musiknya juga nggak kenceng banget kedengeran di outputnya ya, di yang kita tangkap nih. Jadi suaranya itu jelas banget kedengerannya buat kita-kita yang di sini. Asik tuh. Joget di pinggir jalan. Pinter. Bagus. Oh. Asik kita. Tadi Onyo sempat salah lirik ya. Suka-suka jangan dipengen menyanyi walau bukan dandut asli. Harusnya kan yang penting goyangnya asik. Tadi kan Onyo yang penting kita bisa langsung dialihin gitu. Kan kalau orang yang apa kayak yang ngeblank gak tahu gitu kalau ini gue salah udah mati deh gue. Tapi ini enggak. Onyo yang penting kita bisa asik, langsung dimasukin nama dia asik. Soalnya kalau diterusin Onyonya diem, itu orang kiranya udah ending tuh. Tapi ya itu tadi Onyo biarpun salah tetap dihajar sama Onyo, dimasukin asik asik baru berjoget. Jadi terkesannya nggak salah gitu buat orang yang nggak tahu gitu. Dan endingnya kita bisa happy. Suaraku belum balik soalnya aku belum bisa bernyanyi dengan sangat lantangnya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suaraku yang agak-agak sumbang sedikit ya. Yang penting Onyo nyanyi lagu ini gak sumbang. Kalau aku sumbang-sumbang sedikit gak apa-apa lah ya, gak dimaklumin aja. Ya pasti di sini Onyo nyanyinya tetap enak, tetap bisa membawa suasananya, tetap bisa kayak ngajakin penonton itu yang memang suasananya memang gak sekondusif biasanya Onyo nyanyi ya. Memang agak dingin-dingin gimana gitu yang nonton, sesuai sama masa atau pasarnya di situ kan. Tapi Onyo yang aku salutnya dia nggak kicep, ibarat kata nggak apa sih, kayak ada orang tuh yang moodnya langsung hancur gitu karena lihat penontonnya, aduh penontonnya nggak asik ya udahlah malas gue gitu ya udah nyanyi ala-alanya aja, nyanyi ala kadarnya aja gitu. Tapi Onyo nggak ngelakuin itu, Onyo tetap profesional, mau penontonnya seperti apapun. Kalau memang dingin dia hangatin sama Onyo, tadi akhirnya tuh mulai-mulai hangat, mulai mau nyanyi, mulai-mulai fun semuanya, mulai asik semuanya. Itulah hebatnya seorang penghibur. Dari suasana yang sepi bisa jadi rame dibikinnya kayak Onyo. Dan kayak kalian juga, dari subscriber aku yang sedikit bisa banyak kalau kalian subscribe channel ini ya. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.